teman-teman, jumpa lagi dengan Chris Beta 78. Selamat sore. Bagaimana sudah menjalankan salat maghrib? Semoga hari ini, hari Sabtu, semuanya dapat dalam kondisi sehat, dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Teman-teman, ini Chris Beta lagi gaspol untuk proses breeding. Nah, di mana di sore hari ini Chris Beta coba kawinkan 2 ekor ikan cupang, yang laki dari jenis Nemo Multicolor dan yang perempuan dari Koi Galaxy, ya. Nah, bisa dilihat kondisi sang betina yang warna merah itu, postur tubuhnya sudah gendut, ya. Nah, sudah banyak kandungan telurnya, dan si lakinya juga sudah pernah kawin ini, yang jantannya ini, ya. Nah, ini Chris Beta uji coba sore ini, teman-teman. Semoga aja berhasil, ya. Ini Chris Beta pakai larutan daun ketapang, ya, untuk tempat air wadahnya. Dan juga sudah saya siapkan, Chris Beta siapkan plastik untuk nampung telurnya. Nah, ini proses pengenalannya seperti ini, teman-teman. Tuh, sang jantan masih geboy untuk tebar pesona ke ikan betinanya. Ikan betinanya pun sepertinya sudah suka, ya, melihat dari si jantan yang gagah ini, yang berwarna hitam coklat ini. Nah, tuh bisa dilihat. Nah, semoga aja berhasil, teman-teman, ya. Pokoknya selama PPKM, selagi ada waktu, gaspol proses breeding. Hasilnya seperti apapun diterima, disyukurin. Mau 1 ekor berayap, monggo. Mau 2, 3, sampai 10 pun monggo. Terima kasih Tuhan. Semangat terus, ya, teman-teman. Jangan loyo. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker selalu. Salam cupangku, cupang Indonesia. Terima kasih telah menonton konten sederhana dari Chris Beta 78.